Oke, okay, halo Dato. Halo, selamat petang. Ya, okay, halo semua. Hari ini spesial lah. Hari ini saya sendiri, Host Ana Janggut 40, dapat berjumpa in person GYB Datuk Benguang. Jadi saya selaku lokal Barudian sangat bersyukurlah di banyak kemajuan yang telah ada di bawah pimpinan Datuk sendiri. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini ingin memberi ruanglah kepada Datuk sendiri untuk memberi pesanan secara umum kepada semua rakyat Marudi. Terima kasih kerana memberi saya peluang menyampaikan sedikit pesanan kepada rakyat Marudi pada petang ini. Jadi saya sebagai wakil rakyat telah menjalankan yang terbaiklah untuk seluruh kawasan di N76 Marudi ini. Bukan sahaja di Pekan Marudi, begitu juga di Pekan Beluru, Lapok dan sebagainya. Dan saya berharaplah apa yang telah saya lakukan atau pelaksanakan akan memberi impak dan memuaskan hati orang Marudi secara keseluruhannya. Dan apa yang kita nampak pada hari ini adalah di tebingan Batang Baram, yaitu beberapa projek yang telah siap dilaksanakan seperti retaining wall dan juga slope protection yang telah dilaksanakan oleh JKR, retention wall oleh DID, dan yang depan saya ini adalah dataran dan waterfront yang telah dilaksanakan oleh Majlis Daerah Marudi. Dan kita juga telah dapat nampak di jembatan sana telah berjalan begitu giat. Dan mereka berjanji akan menyiapkan jembatan ini dalam masa 24 bulan. Dan saya yakin dan percaya kontraktor ini mampu melaksanakan seperti yang telah dijanjikan. Dan seperti mana yang telah saya nyatakan di surat khabar pada hari ini, kita juga akan memulai membina jalan R5 daripada Miri, Eastwood Valley ke Marudi yang sejauhnya 45 km. Selain daripada itu, di Pembang Lapuk ke Long Tisam juga akan dilaksanakan pada tahun depan. Dan banyak lagi projek yang saya tidak boleh huraikan di sinilah. Nasihat saya kepada orang dalam kawasan Marudi ini, N76 adalah bersabarlah. Jangan dengar apa nama tomahan dan juga kritik orang luar, sebab mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di kawasan kita ini. Dan kita saja yang tahulah, we know what is best for us. My priority, especially in developing N76, adalah jalan, api, air, internet connectivity. Itu yang begitu penting. Betul. Yang mempunyai impak yang besar kepada rakyat kita di Marudi ini. Without these four connectivity, I think it will be rather difficult for us. So, sabarlah. Yeah. Things are ongoing, and I am very confident, especially electricity. Yes. That 100% of my area, N76, will be covered by electricity by 2025. Yes. Water is a bit slow, but it is going on. Yes. And I'm not sure what is the coverage now in N76. Internet connectivity, there are more than 100 towers. My duty is to erect the tower, erection of tower in the hotspot areas. Itu saya fikir telah berjalan dengan begitu lancar. Dan the service providers will come within 6 months to 9 months. That's why you nampak ataupun lihat banyak naked tower. But it will be it will be connected in time to come. So again, my message to the people of Marudi: be patient, exercise patience, and more development will come in years to come. Yes. So, well, if I'm not doing my job, if you feel that I'm not doing my job and not to your satisfaction, I leave it to you. In the next election. Thank you, Dato. Thank you for the kindness of having time here with us in Channel The Janggut 40. So this is our YB, Dato Penguang, is really doing his job in Marudi here. Hopefully, all the local people, especially Marudi people, please do look into this patiently.
the progress is coming. Okay, that's all from us, Dato. Thank you very much. Hashtag Marudi with love. Bye-bye. Thank you.